Aksi empat maling motor di kawasan Kebayoran Baru Jakarta Selatan berakhir apes. Pasalnya warga berhasil memergoki aksi pencurian tersebut dan menghadangnya dengan bambu. Ini siapa yang mukul? Inilah aksi empat komplotan pencuri motor di kawasan Radio Dalam Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam rekaman CCTV tampak satu orang yang berperan sebagai eksekutor masuk ke dalam halaman rumah warga. Setelah berhasil, mereka pun berupaya kabur. Namun sayang, upaya pelarian mereka terhenti karena warga yang curiga dengan gerak-gerik mereka langsung menghadang pelaku dengan sebatang bambu. Warga pun langsung mengepung pelaku. Untuk menghindari amukan massa, para pelaku dibawa petugas Satpol PP ke Polsek Metro Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tiga dari empat orang pelaku berhasil diamankan warga bersama barang bukti dua motor pelaku dan satu motor hasil curiannya, serta dua pucuk senjata api yang dibawa pelaku. Empat orang. Oh gitu? Iya. Di bawah? Di bawah. Pegang. Udah, Bang.